Tapa yang bohong merantau panjang selepas itu menteri menjawab. Masih Datuk Seri Pengerusi. Soalan saya terus kepada maksud B21 iaitu tambahan langsung berjumlah 685 juta. Kita dapati perangkaan kepercayaan telah diberikan iaitu 340 juta untuk subsidi baja padi, 196 juta untuk insentif pengeluar padi, 124 juta untuk subsidi harga padi dan 24 juta untuk subsidi baja padi Bukit Huma. Persoalan saya adalah yang pertama, berapa ramai petani yang memanfaat daripada pemberian keempat-empat perincian ini. Dekat sini kita ada empat bahagian, saya perlu tahu berapa ramai yang dapat memperolehi manfaat subsidi ini. Ini yang pertama. Yang kedua, rasional mengapa subsidi ini tidak dimasukkan dalam bajet lebih awal. Sebab ini dimasukkan dalam bajet tambahan, sepatutnya subsidi ini telah pun kita bincang dalam bajet 2017 yang sewajar dan sepatutnya. Saya tak nampak mengapa tiba-tiba ada peningkatan. Adakah ini untuk situasi luar jangka yang boleh melibatkan bantuan diberikan kepada petani? Saya harap Yang Berhormat beri penjelasan. Terima kasih. Ya. Terima kasih.